Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membagikan tutorial masih di information gathering, ya. Bagaimana cara kita menyimpulkan informasi dari sebuah web atau target yang akan kita gunakan. Nah, di sini teman-teman kita gunakan untuk pembelajaran dan untuk sesuatu yang legal. Baik, langsung aja teman-teman. Kemarin kita sudah membahas dua bagaimana cara mendapatkan informasi. Sekarang kita akan menggunakan sebuah tool online, ya, yang namanya itu adalah mesin, ya. Itu asin, kita cari teman-teman, buka dulu webnya. Iklan di sini asin, sudah. Tunggu sebentar. Nah, sini OSINT Framework, ya. Jadi di sini kita disuguhkan beberapa menu sebanyak sekali, ya. Di sini katanya OSINT Framework fokus untuk apa mendapatkan informasi dari resource tool yang gratis. Okay. Di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang username, ya username misalnya di search engine kita langsung aja bisa name check, bisa name check, bisa dan yang lainnya. Atau kita bisa mencari email address, ya. Misalnya email address siapa yang akan kita cari. Di sini kita cari, ya. Di sini banyak email, PPL, dan yang lainnya. Atau bisa mencari domain name. Misalnya kita mau cari list, ya, di sini nih. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat. Kita diarahkan ke Who is American Registry for Important Number. Nah, kita bisa ketikkan di sini yang akan kita cari informasinya. Lalu sosial analis bisa di sini Google Trend. Misalnya apa? Sekarang yang lagi trend apa? Nanti kita dibawa ke sini. Nah, misalnya kita cari apa nih? Tuh di sini udah ada nih. Contoh misalnya antara Taylor Swift sama Kim Kardashian World Cup dan yang lain-lain. Sekarang ini yang lagi ini si game tahun 2021. Kita bisa lihat misalnya di sini BBM M subsidi hal, ya teman-teman, ya. Di sini kita bisa ngelihat nih tentang siapa aja yang siapa saja yang apa berbicara tentang BBM subsidi ini. Ternyata yang paling banyak di sini Sumatera, Sumatera Barat, Kalimantan, dan yang lain-lain. Nah, di sini ada relate topiknya juga, ada My Pertamina ini apa aplikasi yang baru diluncurkan
terus majority dan yang lain-lainnya. Gitu. Jadi kita bisa cari di sini teman-teman. Kata misalnya social network atau image, video dan yang lainnya. Bisa kita mencari video tentang apa. Misalnya untuk itu. Bisa kita mau mencari video di Google Video, Bing Video, Vimeo Video, ya, Facebook, MetaTube, dan yang lain-lain. Jadi kita bisa cari informasi. Misalnya kita cari, sedang cari video tentang siapa, cari di sini. Atau social network. Nah, di sini ada Facebook, Twitter, Reddit, LinkedIn, atau yang lainnya. Ya, ada The Wiki. Tuh, di Space, Tumblr, dan yang lainnya. Di sini tidak menyediakan Instagram. Jadi, oke teman-teman. Misalnya Facebook, kita mau menganalisis informasi tentang Find My Facebook ID. Oh ya, kita ke sini. Di sini Pak Resep aja. Jadi kita diarahkan ke aplikasi-aplikasi yang menyediakannya dari OSIN ini ya teman-teman. Misalnya FB, email, search, kita tinggal klik aja. Cari di sini siapa yang akan kita. Nah, itu misalnya emailnya apa. Ini enggak jamnya. Jadi jangan cuman gitu aja sih. Atau misalnya Twitter. Gimana cari siapa? Terus lihat di sini. Lalu itu juga instant message. Skype, Snapchat, Quick, Gigya. Kita bisa mencari informasi lewat sini. Telepon number. Saya. Voicemail dan yang lain-lain. Voicemail number. Phone. Validator ini. Kita validasi benar gak? Telepon ini. Ya. Fake atau enggak. Kadang-kadang kan kita menerima telepon dari apa? Ya, tinggal tulis aja di sini, lalu search gitu. Oke, ini kita tutup. Lalu public record tutup dulu. Cibol engine geolocation map. Ya, tinggal ini aja. Apa namanya? Diklik-klik aja, misalnya Google Map. Diarahin ke Google Map, kita cari apa di sini. Google Earth, Yandex, atau Map Reporting. Ini yang warnanya biru-biru berarti dia masih ada anak-anaknya gitu, masih ada sub-sub bagiannya. Geolocation Tool misalnya. Oke, SunCal. Bisa lihat. Misalnya cari apa di sini kita tinggal klik kita ada di ini banyak sekali nih informasi yang akan kita peroleh dari sini karena ini menunya banyak search engine ini kita bisa mencari mobil emulasi misalnya di Android aja nih. Emulation toolnya apa? Tuh Genomation, BlueStack. Nanti kita tinggal klik aja. Ini udah putih berarti ini langsung diarahin ke aplikasinya. Ini aplikasinya apa aja nih? Tal networking, instant messaging, tuh banyak ya.
messaging, no Telegram, misalnya ke Telegram, langsung kita diarahkan. Nah, aplikasi-aplikasi yang ada di Android, ini kan Android, WhatsApp dan yang lain-lain. Atau dark web, teman-temannya adalah info Reddit, ya, darknet, client, Tor, bagaimana? Oh, di sini di teroris. Oh, di sini ada juga global teroris database. Oh, sini kita bisa lihat siapa saja sih yang termasuk dalam kategori teroris. Teroris. Ya, kita nggak tahu ya arti dari teroris, tapi di sini kita lihat, bisa lihat, misalnya kita by misalnya kita cari misalnya siapa nih yang itu tuh apa Amrozi gitu ya. Dan nanti coba nggak dapat tulisannya sana misalnya kita cari misalnya Imam Sundeba. Coba ada ya. Nasal selama bin Sanden. Intinya kita bisa mendapatkan informasi di sini, intelijen, ya, phishing, nah, bagaimana yang di sini kalau kita phishing bisa ke sini, ya, security. Anonymous browsing, Tor, Anonymous VPN, script, Firefox, develop, gitu ya. Jadi itu teman-teman cara menggunakan mesin framework untuk mendapatkan informasi. Aja teman-teman untuk kali ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.